Hujan deras yang terjadi Jumat, tanggal 23 Desember tahun 2022, merendam sejumlah kawasan di jantung kota Kabupaten Karanganyar, Jateng. Terpantau ruas jalan protokol Jalan Lawu dari Papahan Bejen terjadi banjir hingga lutut kaki dan arus air sangat kencang menggenang jalan raya. Bahkan ruas jalan di dekat alun-alun tepatnya samping kantor Pemkab Karanganyar air setinggi 40 cm. Tak hanya itu saja, halaman kantor Kodim 0727 Karanganyar tak luput dari banjir menggenang halaman hingga terasnya. Banjir terjadi sekira pukul 15.30 waktu Indonesia Barat seiring derasnya hujan disertai angin kencang yang terjadi pada pukul 14.55 waktu Indonesia Barat. Bahkan banjir cukup parah terjadi di sekitar sekolahan Al-Abidin yang mana air sungai masuk ke perumahan warga. Sedangkan di komplek perumahan Pelita Bejen juga terjadi banjir menggenang rumah warga. Untuk kategori perumahan yang parah juga terjadi di perumahan Gaum, Tasikmadu air sungai meluap hingga ke pemukiman warga. Di kecamatan Jatipuro juga dilaporkan hujan deras disertai angin namun terpantau tidak terjadi tanah longsor.